Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC akan menghadapi laga tandang melawan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Kamis besok, tanggal 26 Januari tahun 2023. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan menarik, sebab kedua tim sama-sama ingin mengincar kemenangan. Di mana Arema FC ingin menghapus tren negatif setelah mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara PSS Sleman ingin melanjutkan tren positif usai di laga sebelumnya menang atas Rans Nusantara FC. Dari kubu tim tamu, pelatih Arema FC, Javier Roca telah menyiapkan strategi khusus guna menghadapi Elang Jawa. Di antaranya ialah menerapkan perubahan permainan. Mungkin dari formasi akan kami ubah. Kami akan eksplor lebih banyak, bermain lebih cepat daripada mengandalkan ball position, ucapnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Javier Roca mengakui bahwa permainan ball position Arema FC tidak begitu efektif untuk meraih kemenangan. Maka dari itu, perubahan skema permainan akan dilakukan dengan lebih bermain cepat. Ball position tidak terlalu banyak memenangkan pertandingan. Enak dilihat tapi gak dapat hasil. Ini bukan kami hilangkan tapi ditransformasikan saja, ungkapnya. Pelatih asal Chile itu juga mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi kelemahan PSS Sleman. Bahkan dirinya juga mengamati beberapa pertandingan terakhir PSS Sleman untuk dijadikan bahan pembelajaran. Kami sudah lihat beberapa pertandingan PSS Sleman. Semoga besok plan pertandingan bisa berjalan lancar dan kami bisa meraih kemenangan, tandasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.